Assalamualaikum. Lagi sakit, Om. Dari semalam muntah-muntah mulu. Semalam habis periksa. Ini udah ini. Ya, habis buka muntah mulu, asal minum keluar semua terus begitu. Akhirnya aku periksain langsung ke ini Pak Dokter Suto deket pasar. Ini udah minumin ini mendingan. Udah maksudnya masuk apa aja, asal dimasukin makanan keluar, asal masukin makanan keluar. Padahal air anget itu. Iya kali, terus dikasih obat sebelum makan dua. Berarti yang dikunyah satu sama yang di gelo satu, tapi mendingan ini udah langsung keringetan. Iya, kata dokternya juga hari ini suruh libur dulu, nggak usah puasa. Tapi tadi ikut kan sih. Ya, kemarin siang dia katanya mah perutnya kok sakit, katanya mau makan, enggak ah. Minum, iya diminumnya langsung keluar semua Om, nyampe buka itu nggak mau ini asal minum keluar. Kata saya kenapa ini perutnya kali nggak enak, aku kerik merah emang dikerik juga merah dia, tapi masih begitu aja diminumin tolak angin juga masih muntah. Iya sih sininya susah ini mendingan ya kan. Hah? Iya tadi habis minum obat. Saya minum-minum obat lagi tidurnya. Udah mendingan, Tas. Ya. Malah kata dokternya suruh hari ini udah jangan full dulu. Nggak usah puasa, nggak apa-apa sehari besok mulai lagi. Kata kalau udah enakan, kata dokternya. Iya setengah hari aja. Ini tadi kata saya kok jam berapa ya? Abis bangun tidur jam 2 kata mama kok tenggorokan dede sakit katanya begitu. Terus mau minum? Iya saya minumin tuh 2 gelas. Mendingan katanya udah nggak sakit. Lah siangnya tuh jam udah mau asar tengah 5 apa ya? Bisa asar. Ma perutnya kok sakit ya katanya begitu mau makan nggak mau katanya dia nggak mau ngajaknya muter tuh ngajak jalan-jalan habis jalan-jalan keluar tuh muntah-muntah di jalan. Terus saya kena angin kali. Iya kena angin kali. Ini udah mendingan tuh mau masuk makanan. Iya, pokoknya setengah hari. Tadi minum makan juga cuma dikit doang sih. Tapi tadi mendingan minum apa-apa nggak keluar. Semalam dari obatnya itu bagus, maksudnya nggak keluar semalam. Masya Allah, asal diminumin keluar, diminumin lagi keluar. Tadinya sampai pahit mulutnya. Untungnya saya libur Om semalam. Mesinnya rusak. Mekaniknya enggak inian, enggak ditungguin, enggak datang-datang. Terus bosnya WA, "Kamu enggak usah masuk ya hari ini, orang mesinnya rusak," kata saya. Bosnya, "Ya udahlah, apa? Mumpung anak saya lagi sakit, ya udah enggak usah berangkat lah," saya bilang gitu. Terus saya langsung bawa ke itu, periksain. Tolong jangan sembilan. 75. Iya, 75. Sama kayak Mbak Agung juga kalau periksa 75, Om. 75 umum, tapi kalau yang bidan sini dekat bidan, dekat rumah paling 50. Kadang 60 gitu.
Kalau anak kecil, kalau dewasa mah ya itu 70 65. Iya, ini bagus sekali obatnya kok. Dikasihnya cuma 4 tablet. Cuma dosisnya mungkin tinggi ya. Jadi satu itu bagi 4. Dosisnya tinggi kayaknya, orang kecil banget di satu tablet itu kan panjang, itu dipotong 4, Om. Kayaknya dosisnya agak tinggi kalanya. Jadinya cuma dikit doang, seperempatnya doang. Tapi kalau yang dikunyah kayak Proma satu. Dikunyah dia. Ya, sebelum makan dua. Sama obat yang satunya pahit sih, di segelus. Kalau Promanya dia kunyah. Iya, dikunyah doang katanya. Kok rasanya begini, Mak? Ya orang min, kata dia nggak enak. Udah nggak apa-apa, biar sembuh. Tapi gampang sih dia minum obatnya, nggak kayak Mas Azam, Mas susah. Ini gampang, makanya kalau sakit gampang cepat sembuhnya, orang minum obatnya suka gampang. Emang nggak tidur lagi, Om? Iya, rezekinya juga bagus, rezekinya kurangin emang. Iya, kurang ini ya, emang. Mending aktivitas dulu, entah kalau jam berapa baru. Iya. Iyalah, pokoknya ngilangin ngantuk doang. Nih, dari tadi, dari sore nggak keluar kamar. Iya, dari pokoknya habis mandi sore itu. Udah nggak keluar-keluar, habis pas pergi itu mah. Ayo mah jalan-jalan nyari apa, kata sang orang nggak enak badan, udah di rumah aja. Nggak, dede pengen nyari sempolan katanya. Tuh makan sempolan aja keluar semua, Om. Bikin es buah sama. Tuh kan dia pingin tuh lihat pada makan es buah dia nyendok tuh sedikit doang langsung keluar semua. Tuh ditanya sama dokternya tadi minum es ya? Iya tapi dikit pas sebelum itu. Aduh katanya ini perutnya jangan diminum es dulu nih dia kayaknya lambungnya ini katanya. Sini tuh waktu sedikit doang makanya. Yang sahur pertama. Iya.